Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyika wa rasulik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di tengah-tengah bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pahala, yaitu tidak lain tidak bukan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan yang sangat mulia ini dengan ibadah. Ibadah di dalam bulan suci Ramadan tidak sekedar sholat atau zakat, bersedekah atau yang lainnya. Tidak kalah penting termasuk ibadah dan nilainya sangat tinggi adalah thalabul ilm. Oleh karena itu, di bulan Ramadan stasiun-stasiun televisi atau media sosial banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian. Bahkan pesantren-pesantren di seluruh pelosok Nusantara ini juga mengadakan kegiatan yang disebut dengan pengajian pasaran, membaca kitab, beberapa kitab kecil maupun berukuran besar. Semua itu tidak lain adalah thalabul ilm. Oleh karena itu, ayyu ibadatin afdal fi Ramadan? Apa ibadah yang paling afdol, paling utama di dalam bulan suci Ramadan, dalam mengisi bulan suci Ramadan ini? Apakah imma fi thalabil ilm awil istighal fil ibadah? Apakah bentuk ibadah seperti mencari ilmu, menghadiri majlis-majlis pengajian, menghadiri halaqah-halaqah ilmiah, atau ibadah seperti sholat sunnah, atau bersedekah, atau qiraatul Quran? Di antara semua ini, yang paling utama adalah thalabul ilm. Mencari ilmu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Karena akan bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang atau tentang ilmu yang bisa mengangkat derajat bagi pemilik ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ada beberapa asbab allati tusajji'u fi talabil ilm. Ada beberapa hal, ada beberapa sesuatu yang membuat kita bersemangat untuk mencari ilmu. Di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa ilmu akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu tersebut. Kemudian yang memotivasi kita untuk mencari ilmu, di antaranya al-itla' ala siyaril ulama, mempelajari, mensuri, toladani tentang biografi-biografi para ulama. Bagaimana para ulama bersusah payah dalam mencari ilmu. Mesantren di pesantren dalam waktu yang kurun begitu lama, sekian tahun, masyakkah penuh, jerih payah dalam mencari ilmu. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik dalam hal ini. Di antaranya kisah Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang yatim yang tidak punya ayah, miskin, tidak punya uang, tapi semangatnya untuk mencari ilmu thalabul hadis luar biasa. Beliau tinggal di Mekah, ingin berguru kepada seseorang yang alim di bidang hadis, yaitu Imam Malik, yang berada di Madinah, sehingga beliau menuju Madinah. Sampai sana, beliau ikut menghadiri halaqah Imam Malik. Namun beliau tidak punya uang untuk membeli kertas, untuk membeli pena,
seperti hanya murid-murid Imam Malik yang lainnya. Mereka menghadiri majlis Imam Malik, majlis hadis dengan mencatat apa di kertas, tapi Imam Syafi'i tidak mampu untuk membeli kertas, tidak mampu untuk membeli pulpen, sehingga beliau mencatat dawuh-dawuh penyampaian kajian yang disampaikan oleh Imam Malik menggunakan jarinya yang dia basahkan dengan air dan telapak tangannya dijadikan kertas. Beliau menulis seperti ini, sehingga Imam Malik melihat, memandang Syafi'i atau Imam Syafi'i yang masih kecil itu seakan-akan tidak memperhatikan kajiannya. Lalu ditegur oleh Imam Malik, "Kenapa kamu tidak memperhatikan kajian saya? Kau bermain dengan jarimu dan mencoret-coret di telapak tanganmu." Imam Syafi'i mengatakan, "Saya sedang mencatat apa yang telah engkau sabdakan, apa yang telah engkau sampaikan dalam kajian ini. Karena saya tidak punya uang untuk membeli kertas dan membeli pulpen, sehingga saya berusaha mencatat semua itu dalam telapak tangan saya." Namun, setelah pengajian itu, Imam Malik menguji kehebatan atau kecerdasan Imam Syafi'i. Justru Imam Syafi'i hafal seluruh kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ini kisah luar biasa bagaimana ulama-ulama dahulu menuntut ilmu, belajar kepada guru tanpa bekal uang yang cukup, tapi semangat yang tinggi. Luar biasa. Ada tokoh lain misalkan, banyak sekali kisah yang kita temukan di ulama-ulama kita, kiai-kiai kita di pesantren dahulu. Bagaimana guru kita misalnya, Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj, ketika pertama kali belajar ilmu kepada ayahnya, yaitu Kiai Agil Siraj, di pondok pesantren Kempek. Kemudian selesai, pindah tempat ke Lirboyo, kepada sepupu ayahnya, yaitu Kiai Mahrus. Luar biasa beliau belajar di pesantren Lirboyo, kemudian melanjutkan di Jogja kepada Kiai Ali Maksum. Disitulah Kiai Said Agil Siraj menemukan cakrawala keilmuan Islam yang luar biasa ketika belajar kepada Kiai Ali Maksum sambil kuliah di YIN Jogja waktu itu. Beliau tidak puas dengan seluruh ilmu yang dia dapatkan, baik dari ayahnya ketika di Kempek maupun di Lirboyo maupun di Jogja kepada Kiai Ali Maksum. Beliau melanjutkan belajar sampai ke Mekah, tepatnya di Universitas Ummul Qura. Tidak lebih dari 17 tahun beliau belajar di sana. Itulah ulama-ulama kita. Begitu masyakkah, begitu susah payah dan resiko tantangan yang dihadapin, semua itu adalah untuk talabul ilmi, untuk ibadah yang paling utama, yang sangat bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, marilah di bulan suci yang Ramadan yang penuh berkah ini kita isi hari-hari kita dengan talabul ilm, menghadiri halaqah kajian atau mendengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan melalui media seperti channel YouTube atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.